kemenangan mungkin bisa dijelaskan, bisa menang tadi dan manusia. Bisa menang itu ya karena ya dia kalah. Ya, dia mungkin ada strategi khusus atau mungkin sudah tahu kekuatan dari dia mungkin. Enggak sih, maksudnya kalau dari strategi udah ada, cuman dari saya pernah ketemu sama tahu kapasitas dia atau levelnya dia, saya belum tahu, jadi di lapangan baru mulai ngerasain. Kunci keberhasilan mas, bisa mengunci pemainan dia yang sebelumnya tadi tundur, habis itu membaikkan keadaan. Ya, kalau kunci kemarin tadi ya mungkin hoki aja sih tadi, soalnya dari pas saya pertama main di challenge aja sampai sekarang, kayak cara mainnya tuh dari feeling main saya belum dapat sama sekali. Karena mungkin faktornya itu bukan jadi alasan ya, memang kenyataan juga waktu abis Jogja itu mungkin ada sempat cedera ringan. Jadi pas sebelum kesini saya cuma bisa dapat latihan bisa 2 hari aja sih. Jadi sekarang mas peta kekuatan di Indonesia Master ini mas? Ya semuanya kuat. Yang paling diwaspadai mungkin? Semuanya? Soalnya kan ya gimana ya, kalau udah sekelas ini mungkin dari siapa yang siap gamenya. Soalnya tadi aja yang saya rasain, kalau saya misalkan blunder lagi yang di poin 20 sama, bisa lewat juga. Mas, lihat kan kemarin di tersingkir di babak awal. Ada ini mas, sesuai ekspektasi atau mungkin yang kemarin tadi mas berita sama di itu. Ya kalau sesuai ekspektasi. Saya kan pas datang aja itu saya coba buat dari pikirannya lebih kuat aja, soalnya saya nggak mau berpikir bahwa saya cuma latihan motor aja terus nanti di pertandingan saya gimana, saya lebih kayak percaya sama diri saya. Tapi di sisi lain ya memang kenyataan itu nggak bisa dibohongin, kualitas mainnya nggak seperti apa yang saya mau. Yang sekarang aja yang saya rasain permainan saya itu belum sampai melebihi 80%, masih sangat kurang terbilang. Kalau boleh tahu kondisinya karena cedera itu atau ada faktor lain? Ya salah satunya dari cedera itu ringan, jadi otomatis kan dari feeling sama fisiknya berkurang. Walaupun kemarin saya habis juara sama semifinal, ya mungkin percaya diri naik, tapi itu pun nggak bisa, semuanya kan harus ditunggu bersama dari persiapan sama percaya diri. Kalau satunya nggak siap pasti yang terasa ini tidak berkurang. Terus kalau melihatnya kan ke depannya seperti apa nih mas, kalau melihat kondisi dan fisiknya sendiri? Nah, kalau ke depannya ya mungkin saya lebih fokus dari pikiran saya buat lebih baik, mencoba buat lebih baik sedikit tadi. Kalau misalkan puji Tuhan saya lolos, saya coba buat lebih baik, makin ke apa maksudnya makin mendekati apa musuh-musuh yang lebih kuat, saya coba buat saya yang lebih baik. Tapi ya,